Nama saya Syafuddin, Sekretaris Dewan Pers. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini dan juga sudah dimulai tadi malam, kita telah mengumpulkan seluruh ASN Sekretariat Dewan Pers dengan maksud dan tujuan adalah sebagaimana budaya kita di akhir tahun, menjelang akhir tahun, kita selalu melakukan suatu evaluasi terkait dengan target dan capaian program-program Sekretariat Dewan Pers yang merupakan program-program unggulan, bagaimana kita evaluasi bersama untuk bisa mengetahui seberapa besar kemampuan kita melakukan mencapai tujuan tersebut dan apa kendala dan hambatan. Ini sangat penting buat kita bersama sebagai bagian dari menciptakan suatu organisasi yang sehat. Tentu kita harus mengetahui latar belakang program itu seperti apa, pelaksanaan seperti apa, dan kendalanya apa, dan ini bagian akan kita teruskan di tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya, kami pada pagi hari ini kita mengundang seluruh ASN untuk berkumpul. Tentu hal yang sangat penting adalah memberikan pencerahan buat teman-teman ASN bagaimana sebetulnya Sekretariat Dewan Pers dapat memberikan fungsi layanan yang maksimal kepada Dewan Pers. Kalau kita pahami bersama bahwa Sekretariat Dewan Pers ini adalah menjalankan satu fungsi memberikan dukungan layanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers, tentu ini merupakan bagian yang memerlukan suatu kiat tersendiri bagaimana sebetulnya kita memaksimalkan fungsi layanan publik. Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa pemerintah beberapa tahun yang lalu telah merubah skema pola kerja kita dari birokrasi terstruktur, struktural, menjadi birokrasi yang fungsional. Artinya apa? Kita menjanjikan suatu pekerjaan yang banyak fungsi, tapi kita optimalkan fungsi-fungsi itu kepada personal pegawai-pegawai. Tidak lagi terstruktur, dulu bottom up, semua pekerjaan menunggu dari atas ke bawah, tapi dengan fungsi layanan fungsional, kami harapkan nanti teman-teman punya inisiasi, punya kemampuan, punya adaptif yang sangat tinggi, dan diimplementasikan pada organisasi. Nah, ini yang nanti akan kita berikan pencerahan. Tentu kami mengundang para mengundang ahlinya lah, katakanlah yang kami undang nanti dari PPKM yang bekerja di suatu institut manajemen memberikan pencerahan bagaimana sebetulnya kita bisa memberikan layanan fungsi kepada publik. Kita juga telah membangun namanya desk layanan publik yang ada di lantai 2 yang nanti akan kita optimalkan penggunaannya. Tentu membutuhkan SDM. SDM ini kita latih, SDM ini kita berdayakan, SDM ini harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa fungsi dan tugas Dewan Pers, sehingga data yang kita siapkan, sehingga masyarakat tahu persis bagaimana sebetulnya fungsi Dewan Pers sesuai dengan kemampuan yang akan kita jabarkan kepada masyarakat agar fungsi-fungsi layak tersebut dapat berjalan secara maksimal. Tentu yang harus kita lakukan pertama adalah kemampuan dan kesiapan SDM. Ya. Saya pikir dengan kemampuan kesiapan SDM ini adalah menjadi tolok punggung pertama. Kita akan memaksimalkan fungsi fungsional secara fungsional. Fungsi fungsional itu adalah dalam arti mereka mempunyai inisiasi, mereka punya kemampuan mandiri, mereka mempunyai intelijensia, mempunyai berpikir positif terhadap kemajuan dan perkembangan organisasi ke depan. Nah, inilah yang perlu kita tekankan sekali lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada pagi hari ini, di samping kita juga bersilaturahim, sekaligus juga mengevaluasi program kegiatan dan juga memberikan pencerahan agar bagaimana sebetulnya kita sebagai pribadi, kita sebagai insan ASN, kita sebagai masyarakat mampu memberikan layanan kepada masyarakat kaitannya dengan fungsi layanan publik. Saya rasa itu yang mudah-mudahan ke depan di tahun 2022 nanti kita bekerja lebih baik dengan cara mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Tentu kita dapat memperbaiki hal yang perlu kita perbaiki untuk perbaikan budaya kerja, budaya organisasi, budaya mindset ASN agar kita ke depan organisasi kita dapat berkembang lebih baik.